Yang kedua ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa DPD serta konservator Pak Nadramin. Bahwa pada hari itu masing-masing dengan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan arahannya, ada beberapa yang disiapkan desa menyiapkan doorpress kegiatan kita pada hari itu. Jadi ya doorpress dari desa balik lagi ke desa, doorpress dari kecamatan akan balik ke kecamatan, balik ke bapak ibu. Ada memang untuk bapak. Dan saya juga selaku wakil pihak kecamatan mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada bapak ibu peserta kegiatan pawai takaruf kita pada hari itu yang sudah awal-awal datang, yang pada hari itu panas-panas, artinya mengorbankan waktu kita untuk mengikuti kegiatan kita pada hari itu, terutama bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan kalah dapat surprise. Jadi kalau kok saya lihat tuh ya mudah-mudahan doorpress itu kan bisa dibagi-bagi. Jadi nantinya kalau sudah dapat sedikit ya mundur dulu kalau nantikan yang naik. Mudah-mudahan cukup untuk semua yang peserta yang hadir itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian menghadapi kita bulan puasa itu marilah kita mempertebal ibadah kita, menguatkan iman kita. Artinya kita menghadapi bulan puasa dengan sukacita. Banyak keluarga kita, banyak sahabat-sahabat kita yang memang pada hari itu telah berpulang. Jadi kita masih dalam keadaan sehat itu, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, bisa melakukan ibadah puasa sampai selesai dan menyambut Itu dari SMA tuh, SMA 1 Tekarang. Ceramut-ceramutnya. Lain wajunya tuh, lain kelasnya kah? Kelas berapa? Masih cilik, masih kecil. Oh, itu terulas. Kebetulan di situ yang ada, alhamdulillah. Saya diberi paras sama Pak Kapolri. Bapak juga akan dua minggu. Ambil pulang. Jadi artinya kita mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu kali yang dapat saya sampaikan, tidak berpanjang lebar karena hari sudah siang, takutnya kalau makin panas. Jadi diatur aja kalau di mana bagaimana proses pembagian door prize-nya, pencabutan door prize-nya. Mudah-mudahan acara kita itu berlangsung lancar dan aman. Mungkin sebelum saya akhiri nanti dari Pak Kapolsek silakan Pak. Makasih Pak Hakam, Bapak Ibu sekalian. Hanya saya kasihan juga Bapak Ibu dalam digok-digok panasan. Saya hanya mengingat kembali, jadi sudah sampaikan sini oleh Pak Hakam masalah karhutla Bapak Ibu sekalian. Karena itu kebakaran hutan dan lahan. Jadi sekedar informasi untuk kita semua, di kecamatan tetangga kita itu Desa Semata dan desa di wilayah Jawa itu sudah dekat ke kita Pak, Bapak Ibu. Jadi saya lagi saya ingatkan, minta tolong jangan ada api di kecamatan Tekarang. Bisa Bapak Ibu sekalian? Bisa ya? Karena apa? Kalau sudah terbaca oleh satelit itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu sekalian. Terbaca di satelit langsung titiknya situ ketahuan. Jadi sementara ini di kecamatan Teluk Ramat dengan